Sila yang berhormat Kepala Batas, soalan tambahan pertama 30 saat. Baik, terima kasih. Saya nak tanya, apakah M10 ada buat kajian secara teliti dan secara komprehensif berkaitan dengan tingkatan sosial ekonomi rakyat antara B40 dengan M40 dengan mengambil kira profiling secara komprehensif? Sebab kerap kali M40, mereka yang terperangkap dalam kumpulan yang terlepas pandang daripada mendapat bantuan, terutamanya the utmost bottom of M40. Contohnya ialah kalau mereka yang mendapat pendapatan RM4,000 yang dianggap M40 tetapi ada anak 5 duduk di Kuala Lumpur, relatively dia akan lebih miskin daripada yang mendapat RM2,000 ataupun RM3,000 yang berada di Kepala Batas maupun di Bali. Jadi adakah kajian yang sebegini dibuat bagi memungkinkan bantuan yang diberi itu lebih dilihat adil dan saksama? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Ya, kerajaan sedang melihat tentang isu tersebut. Apabila kita bercakap tentang B40 itu sendiri, B40 terbahagi pada beberapa peringkat, termasuklah yang miskin, tegar, miskin, dan juga apa yang disebut oleh Kepala Batas tadi, M40 di peringkat bawah yang hampir pada grup B40. Dan kerajaan amat menyedari akan hal ini dan sedang meneliti dan mengkaji cara mendalam bagaimana untuk menangani grup ini. Hold up.